dari hari ini yang kan dijalani, bukan kemarin yang telah berlalu, bukan esok yang belum tentu. Nikmat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Banjarmasin langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Samata Kutai Timur, suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini Sabtu 30 Jumadil Awal 1444 Hijriah, tepat-tepatan tanggal 24 Desember 2022. Sahabat-sahabat, Abang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program Aku Bisa On Air. Hari ini adalah milikmu. Baik sahabat-sahabat, kita berjumpa kita dengan menjawabkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nih sahabat-sahabat, di program Aku Bisa On Air ini seperti biasa Bang Barda kedatangan sahabat-sahabat cilik kita yang belajar, ingin belajar untuk on air, terutama di radio kita tercinta ini, yaitu Radio Suara Darussalam 91,1 FM, di mana sahabat cilik ini nantinya bisa menunjukkan ya, bisa menunjukkan, bisa memberikan penampilan-penampilan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Yang penting kita menularkan hal-hal yang positif yang harapannya dapat menjadi inspirasi bagi sahabat cilik semua dan juga para orang tua bahwa kemampuan itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa berkisah, ada yang bisa hafalan. Insya Allah luar biasa, apapun itu insya Allah Allah akan memberikannya sebuah pahala ya, yang insya Allah dapat kita gunakan dan kita klaim nanti di akhirat nanti. Nah sore hari ini kita kedatangan 3 sahabat cilik langsung ya. Siapa saja sih? Nah yang pertama nanti ada Alif dari SDIT Darussalam, ada juga Karim dari MI Hifzul Quran Sangatta Utara, dan juga ada Rashid dari MI Hifzul Sangatta Utara juga. Nah yang pertama kita Alif, kita sapa dulu Alif nih yang sudah ada di depan Bang Darda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Alif. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Mas Alif sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oh my god, ya bagus banget ya. Alif ini sekolah di mana? Kayaknya Bang Darda bisa nebak. Alif ini sekolah di SDIT Darussalam ya? Iya. Alif, tinggal di mana sekarang Alif? Sekarang aku tinggal di Sangatta. Sangatta, jalan apa tuh? Jalan Awahab Syahrani. Awahab Syahrani itu jalan pendidikannya Alif ya? Iya. Betul. Di gang? Di Gang Kresna, nomor 30 LT 32. Oh, oke, okay. Nanti siapa tahu ada sahabat saudara yang mau ngirimin hadiah untuk Alif ya. Jadi lengkap ya. Alif, kejauhan gak sih kalau dari Gang Kresna sampai ke Darussalam? Menurut Alif jauh gak sih atau dekat aja? Dekat aja. Kalau ke Jawa harus naik pesawat. Oh benar banget ya, kalau ke Jawa harus naik pesawat. Kalau ke sini naik motor, mobil bisa ya. Iya. Jadi dekat aja, Masya Allah. Alif, cita-citanya apa nih Alif? Jadi polisi, terus atlet bola sama pilot. Sebelum jadi polisi, aku jadi detektif dulu. Wow, detektif ya. Kenapa sebelum polisi harus jadi detektif dulu tuh, kenapa? Biar bisa memecahkan misteri rahasia. Oh gitu, jadi pas jadi polisi sudah punya ilmunya ya Alif ya? Iya. Masya Allah, luar biasa ya Alif. Semoga tercapai ya Alif ya? Iya. Amin ya rabbal alamin. Terus Alif, kenapa nih pengen siaran radio sore hari ini, kenapa nih? Biar agak senang. Oh senang ya, jadi siaran ini cukup menyenangkan hati ya Alif ya? Iya. Terus ada inspirasi siapa nih? Apa idola Alif sih, siapa nih Alif? Idola aku biasanya kan suka mau bela diri. Oh, bela dirinya dari Pancasila sampai
dan sampai dewasa jadi karate. Oh, berarti ekskul Alif di SD itu Darussalam bela diri ya? Iya. Oke. Oh, belum ikut, tapi mau itu ya Alif ya. Baik Alif, sekarang kita mau mulai siaran nih Alif ya. Siaran, mulai siaran di Radio Suara Darussalam. Silahkan Alif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wala alihi Muhammad. Siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM. Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, suatu hari ini di hari Sabtu 30 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2022 Masehi. Itu tanggalnya kalau pas malam Natal. Oh. Malam Natal. Oke. Okay. Pas waktu ini Kristen. Sahabat sial Anda Alif kembali. Dapat menyapa di sahabat di program Aku Bisa On Air Zona Inspirasi Sore. Zona Inspirasi Sore. Baik sahabat Suada, mari kita awali acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku di sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti masuk surga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Suada, sore hari ini saya akan berbagi tentang hal menarik untuk kita semua. Insya Allah sore ini kita akan berkisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mendengarkan ya. Oke. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi atau 570 Masehi. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad meninggal di dunia saat beliau masih keadaan dalam kandungan. Jadi beliau lahir di dalam keadaan yatim. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, setelah lahir Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susunya yang bernama Halimah As-Saidah, perkampungan Bani Asad. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Saidah hingga dari usia 4 tahun hingga berusia 5 tahun. Pada usia tersebut Nabi Muhammad didatangi oleh Malaikat Jibril dan dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya sebagai persiapan menjadi nabi dan rasul. Karena khawatir dengan kejadian tersebut, Halimah As-Saidah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Suatu ketika Ibunda Aminah mengajak Nabi Muhammad kecil mengunjungi makam ayahnya. Tak lama kemudian sepulang dari ziarah ke makam ayahnya, ibundanya jatuh sakit dan meninggal dunia. Nabi Muhammad pun jadi yatim piatu. Nabi pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia. Sang kakek berwasiat agar Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi
Nabi Muhammad dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Saat kecil, Nabi Muhammad terkenal dengan sifat jujur dan santun. Beliau tidak pernah berjudi, minum arak, apalagi menyembah berhala. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan bijaksana. Nabi Muhammad digelari Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya atau yang dapat diandalkan oleh semua orang. Pada saat pemugaran Ka'bah terjadi perselisihan antar kepala suku tentang siapa yang paling berhak memasakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Nabi Muhammad mengusulkan cara yang adil, setiap kepala suku memegang sudut lain, Hajar Aswad diletakkan di atasnya, kemudian kain itu diangkat bersama-sama. Semua orang merasa puas dengan hal tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Beliau dikurnai 7 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau memiliki kebiasaan menyendiri di Gua Hiro. Beliau memiliki kaumnya yang jauh dari Allah pada malam tanggal 21 Ramadan. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." "Aku takut tak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad. "Bacalah," suruh malaikat itu. Namun Nabi masih tetap menjawab, "Tidak bisa membaca. Bacalah dengan Tuhanmu yang menyandikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu telah madul ya, yang tidak mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apapun yang diketahuinya," kata Jibril. Setelah menerima wahyu pertama, ini wahyu pertama, ini surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad sangat khawatir dan takut. Beliau pulang dengan menemui ibu, menemui istrinya, yaitu Ibunda Khadijah, dalam keadaan tubuh gemetar. Setiba di rumah, Ibunda Khadijah langsung menyelimuti tubuh Nabi dan menghiburnya. Setelah mendengar cerita Nabi, Khadijah mengajak suaminya untuk mengunjungi paman ibunda Khadijah binti Khuwailid, Walqa bin Nawfal, yang beragama Kristen, Protestan atau Nasrani, yang mengetahui ciri-ciri kenabian sebagaimana yang dia baca dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ibunda Khadijah menceritakan apa yang dialami suaminya di Gua Hiro. Walqah menjelaskan bahwa yang datang itu adalah Ruhul Kudus alias Malaikat Jibril. Yang membawa wahyu Allah telah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi nabi yang bertugas menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh penduduk dunia. Saat itu penduduk Mekah masih tetap menyembah berhala. Rasulullah mengawali dakwahnya dan dengan bertakwa secara diam-diam. Dakwah dari mulai anggota keluarganya kepada sahabat-sahabat dekatnya. Sekitar 3 tahun bertakwa. Sekitar 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah mengajak kaum meninggalkan berhala dan tidak mau menyembah Allah. Bapak orang-orang kafir Quraisy, ada yang
ada yang masuk Islam. Hal ini membuat pemuka pemuka suku Quraisy gundah. Mereka takut pengaruh dengan kekuasaan mereka kafir Quraisy yang pengaruh kekuasaan mereka hilang jika banyak orang masuk Islam. Dipimpin oleh Abu Jahal, kaum kafir Quraisy yang untuk berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Banyak kaum muslimin yang disiksa oleh ditangkap dan disiksa oleh mereka. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir dan Ahmad bin Yasir. Bilal bin Rabah merupakan contoh muazin al-Rasul untuk membujuk Nabi Muhammad agar menghenti dakwahnya. Kaum Quraisy bahkan menawarkan agar bergantian menyembah berhala menyembah Allah tiap satu hari. Allah langsung menjawab tawaran kaum Quraisy itu dengan sebutan dengan menurunkan surah Al-Kafirun. Karena penyiksaan terhadap kaum muslimin semakin menjadi, Allah memberitakan Nabi dan umatnya untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Islam semakin kuat sampai akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan Mekah pada tanggal 8 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah di Madinah. Beliau wafat saat usia 63 tahun. Jadi total dakwah beliau adalah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Demikianlah sedikit kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Beliau adalah manusia termulia sepanjang sejarah. Salawat dan salam semoga tercurah kepadanya. Amin. Untuk menghormati agama lain bukan dengan ikut peribadatan agama lain. Kita sebagai muslim diharapkan tetap menjalin persahabatan yang baik dengan penganut agama lain. Sepanjang hari kita enggak boleh ikut ditukan tata cara agama ibadah agama lain. Insyaallah. Demikian sahabat Suada bersama kita di program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis alias doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Alif, kamu pinter banget ya Alif ya. Iya. Luar biasa Alif. Nah Alif tadi sudah berkisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang luar biasa ya Alif ya, ya. Yang sejak kecil dia sudah ditinggal ibu dan ayahnya. Terus tadi beliau ternyata bisa kita contoh tentang kejujurannya ya Alif ya. Iya. Dan juga tadi terkait dengan pesan terakhir tadi yang dibacakan Alif, kita boleh menghormati agama lain tapi nggak boleh murtad. Nggak boleh ikut peribadatan mereka ya. Nah termasuk ini kan sebentar lagi Natal ya Alif ya. Itu kan perayaan agama Kristen, Protestan sama Katolik. Betul. Jadi kita nggak ikut aja. Iya, jadi kita nggak usah ikut-ikutan pakai topinya. Terus kita nggak usah ikut jaga gerejanya, tapi tetap kita menghormati ibadah mereka ya Alif ya. Iya. Baik Alif, terima kasih Alif atas kehadiran Alif sore hari ini. Masya Allah, nanti bisa melanjutkan kisah Nabi lain lagi ya di hari yang lain ya Alif ya. Dari Nabi Adam sampai
sampai Isa. Buh, masya Allah, luar biasa. Insya Allah, Alif. Alif kan sekolah di Darussalam. Jadi Alif tinggal nanti, boleh dong tinggal masuk ke radio sini. Jadi Alif mulai saat ini jadi penyiar radio swadaya. Iya. Yeah. Alif, insya Allah tadi sahabat-sahabat kita sudah dengarkan Alif dari SDIT Darussalam yang berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagi sahabat, para orang tua yang di rumah, anak sahabat pun bisa seperti Alif ya. Bisa nih anak sahabat swada bernyanyi, boleh kalau memang punya kecenderungan itu ya, punya bakat bernyanyi, bisa banget kita bernyanyi di sini selagi nyanyiannya positif ya, lirik-liriknya baik, boleh banget. Tapi biasanya anak-anak kan liriknya positif semua, insyaallah. Bisa juga hafalan Al-Qur'an di sini, bisa juga berkisah seperti Alif tadi ya, masyaallah, bisa juga berpantun dan lain sebagainya. Hubungi kami di 0822 559 2810. Insyaallah kami akan mengatur jadwal kapan Ananda bisa siaran di sini. Baik, selanjutnya setelah Alif dari SDT Darussalam, kita akan ke siswa santri lainnya. Santri ya. Sekarang kita masuk ke Karim atau Rashid nih. Karim ya, dari MI Hifzul Quran Sangatta Utara. Namun kita dengarkan dulu nasyid berikut ini. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Menyinari hari ini yang kan dijalani, bukan kemarin yang telah berlalu, bukan esok yang belum tentu. Nikmat waktu yang kini kau punya, jangan sia-siakan setiap detiknya. Syukuri yang ada, anugerah yang kuasa, tebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Hari ini adalah milikmu, lupakanlah sedih yang telah lalu, kuatkan tekad dalam hatimu, yakinlah Allah ada untukmu. Hari ini adalah milikmu, jangan risaukan masa depanmu, bahagia telah menantimu, mari buka lembaran yang baru. Hari ini adalah milikmu, ayo, 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 ayo. Hari ini adalah milikmu, ayo, 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 ayo. Wahai masa lalu yang telah berlalu, tenggelamlah ke samudra biru, tiada air mata untuk kepergianmu. Ini aku, semangat yang baru. Hari ini adalah milikmu, lupakanlah sedih yang telah lalu, buatkan tekad dalam hatimu, yakinlah Allah ada untukmu. Hari ini adalah milikmu, jangan risaukan masa depanmu, bahagia
masih di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sahabat Swada masih bersama Bang Darda di sini di program Aku Bisa On Air. Nah, tadi setelah Alif dari SD Darussalam memberikan karya positifnya, karya inspirasinya, dia berkisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kedatangan sahabat cilik juga dari MI Hifzul Quran Sangatta Utara, yaitu Ananda Karim. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya nih Karim? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Oke, mungkin bisa didekatkan Karim ya ininya ya, mic-nya ya supaya ini. Oke Karim, sekarang kelas berapa nih Karim? Kelas 4. Masya Allah, kelas 4 ya. Di MI Hifzul Quran Sangatta Utara. Itu di mana Karim? Di Gang Family 4 Sangatta Utara. Gang Family 4 ya. Nah, sahabat Swada, jadi Karim ini sekolah di di MI Hifzul Quran Sangatta Utara di Gang Family. Dan beliau ini, sahabat Swada, Karim ini sudah banyak prestasinya, insya Allah, alhamdulillah, termasuk dia berkisah pada sore hari ini berangkat dari prestasi Karim juara 3 ya Karim ya. Iya. Masya Allah, juara 3 apa nih Karim? Juara 3 berkisah. Berkisah ya, sesengata ya. Enggak, sesekolah. Oh, di sekolah, insya Allah. Di sekolah mengawalinya, nanti insya Allah kesangata, bahkan nanti ke tingkat nasional. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Karim, Karim mau ngapain nih sore hari ini? Mau berkisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ya, berkisah Bilal bin Rabah. Karim, kamu kenapa inspirasinya mau ikut siaran sore hari ini gimana nih Karim? Untuk apa ya? Belajar ya, belajar siaran ya. Ya, untuk belajar siaran. Belajar siaran, Masya Allah. Iya Karim, apalagi Karim punya bakat misalnya bakat bercerita nih Karim. Jadi Karim perlu memang suatu sarana ya, alat untuk terus mengasah kemampuan Karim bercerita itu. Nah, salah satunya adalah radio. Radio ini media yang sangat bagus, efektif untuk Karim lebih jago lagi nanti bercerita, insya Allah ya. Baik Karim, silahkan Karim untuk belajar siarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disiarkan langsung dari Jalan Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Swada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Swada, hari ini edisi Sabtu 30 Jumadil Awal 1444 Hijrah atau bertepatan pada dengan tanggal 24 Desember 2022. Sahabat siar Anda Karim kembali dapat menyampaikan sahabat di program Aku Bisa On Air, Zona Inspirasi Sore. Baik sahabat Swada, mari kita awali acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku sore ini? Semoga selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Swada, sore hari ini saya akan berbagi tentang hal yang menarik untuk kita semua. Insyaallah sore ini saya akan berkisah tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak pernah membosankan walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal Allah
termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Amr bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi' dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, ya sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas atau mustadhafun dari kalangan hamba saya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin jadi penyiksaan mereka atas sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah, yang sempat menghina dan mencaci makinya, kemudian menghunjamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggungnya dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi pelapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di situ, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksanya secara lahir. Sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaan itu masih terasa ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantamkan punggung telanjang Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata "Ahad, Ahad," yang artinya Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza. Tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila mereka lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abdah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, ahad, ahad, ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika,
Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda yang mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 ukiyah emas. Usai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Asy-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Mekah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Imir bin Fihar. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suaranya yang jernih. "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fah, dikelilingin pohon Izhir dan Jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air Mujannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tawfil?" Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya. Merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmat imannya. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjukkan sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Alhamdulillah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah selalu bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah demikian sahabat swada kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Karim, kamu luar biasa loh Karim. Intonasinya udah dapat kamu ya naik turun. Jadi wajar kamu juara 3 ya Karim ya. Insya Allah. Nah terus Karim, kamu juga artikulasinya juga cukup baik ya. Kamu siapa yang ngajarin ini di rumah? Enggak tahu. Ayah atau ibu? Abi atau Mi? Abi sih. Abi yang biasa ngajarin ya. Emang ya, serba bisa abinya ya. Baik Karim. Nah, Karim tinggal di mana nih Karim sekarang? Di
Gang Loamali 4B. Loamali 4B ya. Nah, sekarang Karim asalnya emang lahir di Sangatta ya, Rim ya? Enggak, lahir di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Jadi kamu bukan orang Sangatta ya? Orang Jakarta ya. Tapi sekolah di Sangatta, Masya Allah. Tapi enggak apa-apa, Karim. Di mana langit di di lemah langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Dan termasuk Karim hari ini belajar siaran di Radio Swada FM ini dalam rangka itu, sahabat Swada. Semoga bisa menginspirasi ya, sahabat. Nah, oke, terakhir Karim. Cita-citamu apa nih, Karim? Jadi pemain sepak bola, ilmuwan mesin, ilmuwan robotik. Oh, sama ilmu jadi mesin, robotik, ilmuwan astronomi. Masya Allah, intinya ilmuwan ya, banyak banget ya. Ini kayak memang ulama-ulama dulu banyak ini kemampuannya, keahliannya. Karim pengen seperti itu, inspirasi. Emang inspirasinya siapa, Karim? Idola gitu. Selain Nabi Muhammad SAW yang harus kita idolakan ya. Ada nggak mungkin ulama dulu yang Karim sangat salut gitu? Nggak tahu ya, belum ya. Oke, nanti bisa mencari lagi. Baik Karim, terima kasih atas kehadirannya di sini Karim ya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Swada, tadi sudah kita dengarkan Karim berkisah tentang Bilal bin Robah yang luar biasa. Sahabat pun bisa anaknya berada di radio sekali lagi dengan hubungi kami di 0822 559 281 70. Baik, setelah Karim kita nanti akan mendengarkan Rashid. Mau ngapain lagi nih Rashid? Apakah berkisah sama seperti Alif dan Karim? Kita dengarkan. Namun kita dengarkan dulu nasyid berikut ini ya. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Ku bersyukur pada Ilahi, bersamamu langkahku tak lagi sendiri. Dengarlah suara indah dalam melodi, denganmu kita syiar menyentuh hati. Denganmu kawan, sampaikan syiar ini. Bernyanyi kita sarankan nada yang baik, pesan dalam maknanya. Bersama kita sampaikan semua pesan damai untuk dunia. Bernyanyi kita sarankan nada yang baik, pesan dalam maknanya. Bersama kita sampaikan semua pesan damai untuk dunia. Syiar lewat cair ala sultani, syiar lewat cair ala sultani, syiar lewat cair ala sultani, syiar lewat cair ala sultani. Langkah ini yang akan menjadi saksi perjuangan untuk gapai ridho Ilahi. Bergandengan tangan menuju cinta Ilahi. Denganmu kawan, sampaikan pesan dalam maknanya. Bersama kita sampaikan semua pesan damai untuk dunia. Menyanyi kita sarankan nada yang baik, pesan dalam maknanya. Bersama
91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sahabat, masih bersama Bang Dar dari program Aku Bisa On Air. Nah, kali ini tadi setelah Alif dan Karim, kita pindah ke sahabat cilik lainnya, yaitu Rashid. Nah, Rashid ini sama dari MI Hibzul Quran Sangatta Utara. Baik, kita sapa langsung beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Rashid sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi semua sekolah kayaknya jawabannya sama semuanya ya, begini ya. Semangatnya sama, insya Allah. Eh Rashid, ngomong-ngomong Rashid nih saudara sama Karim ya? Iya. Oh iya, insya Allah, karena mirip mukanya. Rashid, apa adiknya atau kakak? Adik ya, adiknya. Sama di MI Hibzul Quran Sangatta Utara. Kelas berapa Karim? Hah, Rashid? 3. Kelas 3. Jadi kalau Karim kelas 4, Rashid kelas 3. Satu tahun aja ya jaraknya. Nah, Rashid, sore ini Rashid mau ngapain nih? Baca surah Al-Ghasyiyah. Masya Allah, baca surah Al-Ghasyiyah ya. Berarti Karim ini kelas 3. Oh, yang seusia Ghazwan ini Karim ya berarti ya. Masya Allah. Nah, Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah itu berapa ayat ya Karim? Tahu. Oke, nanti ini kita lihat ya berapa ayat. Dan Rashid sudah hafal berapa juz nih kira-kira kalau di sekolah? Juz 30 ya. Oke, juz 30 udah hafal ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sama kalau Rashid ini dari Jakarta juga lahirnya ya? Iya. Oh, semuanya dari Jakarta ya, tapi ke Sangatta di sini luar biasa. Memang Sangatta tuh kalau udah minum air Sangatta, katanya enggak bisa lupa dengan Sangatta. Oke. Baik, sahabat sudah, yuk kita dengarkan Rashid siaran. Silakan Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini edisi Sabtu 30 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2022. Sahabat siar Anda Rashid kembali dapat menyapa sahabat di program Aku Bisa On Air. Zona inspirasi sore. Baik. Baik sahabat Suada, mari kita awali acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku sore hari ini? Semoga selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Suada, sore hari ini saya akan berbagi tentang hal yang menarik untuk kita semua. Insyaallah sore ini saya akan tasmiyah hafalan Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju' wujuhi yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa dharabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim.
Demikian sahabat suada kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Rasid, luar biasa ya. Tadi kita dengarkan Rasid surat Al-Ghasyiyah 26 ayat ya Rasid ya. Luar biasa, sudah mungkin ya. Alhamdulillah ya. Rasid, kalau hafalan kamu di rumah atau di sekolah? Hanya di sekolah? Di rumah sama di sekolah. Oh, di rumah sama di sekolah. Kalau di rumah waktu yang kamu hafalan waktu apa nih? Waktu maghrib kah, setelah isya kah, atau gimana? Habis subuh. Habis subuh ya, ya. Masya Allah. Habis subuh kamu ngulang lagi ya? Ya. Ngulang lagi. Yang ngecek siapa? Abinya atau uminya biasanya? Oh, sendiri atau mandiri? Abi sama bunda. Oh, ganti-gantian ya. Nah, sahabat suada, jadi ini bisa menjadi inspirasi ya. Betapa bagaimana kalau anak kita pengen hafalan Al-Quran, ya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rashid setelah subuh misalnya ya. Abi dan uminya mengecek hafalannya, Insya Allah. Kamu juga di sekolah belajar ini berarti Rashid ya, belajar tajwid gitu ya? Iya. Iya, karena bacanya udah bagus ya, pakai tajwid. Masya Allah ya, terima kasih MHI Hifzul Quran ya. Itu bisa menjadi apa, menjadi alternatif bagi sahabat yang ingin mengolahkan anaknya ya. Sudah masuk ya. Baik, Rasid, terima kasih Rasid atas kehadirannya Rasid di sore hari ini. Terus lakukan hafalnya Rasid, hafalannya Masya Allah dengan juz 29, 28, 27 dan seterusnya sehingga sampai 30 juz. Rasid, kalau Rasid cita-citanya apa? Mesin sama pemain bola. Oh, sama kayak ini ya, kakaknya Karim ya, ilmuwan. Ini kayak memang Abi Uminya kayak nyekokin dia dengan ini ya, apa, kisah-kisah ilmuwan yang sangat luar biasa. Ya, saya sangat sepakat juga. Saya sangat mendukung Rashid. Semoga tercapai ya Rashid ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program Aku Bisaan Air kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita sudah dengarkan Alif, sudah dengarkan Karim, dan tadi sudah kita dengarkan juga hafalan dari Rashid yang sangat luar biasa. Nah, para orang tua di rumah bisa juga anak-anaknya seperti mereka bertiga. Silakan hubungi kami di 0822-559-28170. Mau menyanyi, mau hafalan, mau berkisah, mau pantun, dan lain sebagainya selama itu positif, monggo silakan. Baik sahabat suara, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis.